Ya, halo. Untuk teman kau ini akan membuat game, cara membuat game, cara belajar mainkan game Fish It Fish. Ikan makan ikan. Jadi oke, masuk ke websitenya Poke dahulu dan buka Fish It Fish. Tunggu loadingnya. Gemar hiu. Nah, play. Oh, jadi harus makan yang banyak. Makan yang ada tanda targetnya. Ini bukannya sih enggak. Oh. Kok gede-gede? Apa lama gedenya? Oh, nama gede, cuma lama. Mirip-mirip feeding frenzy. Oh, enter. Gak apa. Nggak bisa makan. Nggak bisa makan yang agak gede kan. Itu gede. Tidak, itu batu. Aduh, sial. Udah ubur-ubur. Biasanya ubur-ubur bikin pusing sih, cobain lah. Wah, langsung jadi kesetrum. No thanks. No iklan. Tunggu iklannya terlebih dahulu. Akun ini harus sampai ke ujung. Oke, selesai. Kita lanjut jalankan lagi. Ganti ikan. Kirain bisa ganti ikan. Oh, bisa multiplayer. Sedangkan yang ini, oh, bisa multiplayer. Bisa 3 orang berarti. Yang ini pakai arrow, yang ini pakai WASD. Bisa juga mainin dua. Multitasking.
Ini sama ini aja. Ya, makan yang banyak. Mungkin perlu saja untuk cara mainkan game Fish and Fish, Fish at Least. Terima kasih sudah menonton. Jadi intinya kalian harus banyak makan ikan-ikan kecil sampai menjadi besar. Sampai jumpa.